Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai. Aku pengen reaction video ini yang judulnya itu, nih judulnya Identitas Akan Terungkap, Rencana Pembuatan Bersama Identitas Kedua. Nah, mungkin isi videonya tentang peran baru selanjutnya setelah pesulap dan vampir. Aku juga belum nonton ya video itu tentang isinya tentang apa. Oke, seperti apa? Langsung aja kita bakal reaction. Prediksiku peran selanjutnya setelah ini sih, kedua peran ini, the next-nya bakal jadi peran apa? Oke, setelah aku nonton tadi, ternyata isinya tentang peringkat data identitas. Jadi isinya itu tentang peran terkuat, peran terlemah berdasarkan data asli. Mulai dari SC, impos ataupun netral ada semua. Mode solo, duo, ranked juga ada. Nih, ternyata isinya kayak gitu ya. Nih contoh. Tuh. Ini berdasarkan data berapa persennya tuh. Tapi versi bahasa China. Jadi aku nggak pengen bahas itu tuh. Ini nih untuk versi netralnya. Ini untuk versi SC-nya. Tapi aku nggak pengen bahas itu. Aku menemukan sesuatu hal yang menarik dari video ini. Nih, tadi aku udah screenshot ya. Aku pengen terjemahin dulu bentar. Oke, dari video itu aku menemukan dua hal yang menarik. Yang pertama, bakal ada fitur achievement atau fitur pencapaian. Jadi ketika pencapaian tertentu akan mendapatkan hadiah. Mungkin kayak seperti bakal kayak season 1. Kayak season 1 kan ada pencapaiannya. Nah, di sini tertulis ya. Sistem pencapaian sedang dibahas dan akan dikembangkan secepatnya. Mungkin pencapaian intinya lah. Jadi kemungkinan kayak season 1 loh. Season 1 kan ada fitur pencapaian, tapi aku belum tahu pencapaian kayak gimana ini ya. Intinya fitur pencapaian akan segera dikembangkan, itu aja. Terus hal yang menarik yang kedua adalah ini dia. Ini hal menarik yang kedua ya yang ada di dalam video itu, yaitu tahap pertama kreasi bersama identitas mendapat respon antusias dari kru. Tahap kedua sudah dalam persiapan dan diharapkan akan segera diluncurkan. Kami juga menantikan lebih banyak lagi karya menarik pemain yang dirancang ke dalam game. Jadi, the next peran selanjutnya setelah pesulap dan vampir itu akan kayak kemarin loh, itu fiturnya yaitu dari player untuk player. Jadi player yang membuat, player yang memvoting, voting tertinggi akan dijadikan peran kayak vampir kemarin. Nah, itu akan dibuat kembali ya tahap keduanya. Kan? Keren enggak? Itu dua catatan menarik dari video itu tadi, fitur pencapaian dan peran baru yang tahapan pembuatan peran baru. Jadi nggak bisa ditebak ya peran baru selanjutnya itu apa. Nggak tahu itu peran baru selanjutnya SC, impos atau netral. Nggak bisa ditebak karena kan sesuai voting. Tergantung, kalau voting tertinggi SC ya bakal jadi SC, voting tertinggi impos bakal jadi impos, voting tertinggi netral ya netral, tergantung votingnya. Kayak vampir ini kan dulu berdasarkan voting ya, voting tertinggi. Pantom cupid ahli. Aduh, mau pencet pantom malah jadi ahli. Ku sudah bosan pakai ahli. Aku Warden.
siapa yang mau ke warden nih. Yang mencurigakan kita wardenin aja, mumpung aku dikawal lebah ini. Kalau misalkan aku mati terus lebahnya diam aja, voting aja ya. Oke, aku mau warden siapa kira-kira? Ya gua seperti biasa main sebelumnya ya. Iya, gua nge-fair. Ini untuk berbias itu susah bang. Susah diarahin. Gua mau misi ventilasi tapi arahnya ke bagian roket. Makanya gua bilang temper glass gua susah. Ya gua masuk perak bapaknya ya. Udah nggak ada joker, gacha aja dulu. Aku habis ini warden hijau ya. Hijau jangan gerak, cukup di kapeteri aja. Dibilangin, gua belum nih. Hijau jangan gerak ke warden. Oke, sebelum lanjutin videonya, aku rekomendasiin buat kalian yang pengen top up Golden Star murah, tempat top up Golden Star termurah. Linknya aku taruh di setiap videoku ya, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi nih. Untuk tempat top up Golden Star termurah ada di Smell One coy, mulai dari 9.000-an coy. Selain Golden Star, di sini juga ada kartu mingguan, kartu bulan, kartu super VIP, super pass bundle. Murah banget kan, mulai dari 9.000-an. Untuk cara top up-nya gampang, kalian tuh tinggal tulis ID game kalian, terus pilih kalian mau top up berapa. Lanjut klik Alipay, buy now. Di sini kalian tinggal tulis nama kalian terus email kalian, setelah itu konfirmasi. Setelah itu kalian tinggal pilih deh metode pembayaran. Kalian bisa pilih di sini ada banyak, ada Dana, Akulaku dan lain-lain. Oke, tinggal bayar sekarang aja. Mumpung lagi banyak promo, buruan top up di Smile One. Open roll, open roll, open roll. Tadi aku lagi ngejar-ngejar hijau, berhasil kuwarden tapi belum sempat kupencet. Itu mayat depan mayat ada ungu. Perak kayak kenal. Aku veteran. Merah apa? Merah apa merah? Ya udah, coba kaca merah. Ayo kaca merah, ayo. Nah, betul kan? Itu tadi kuwarden aku baiter. Biru impostor ya kan? Iya, dia keluar ventilasi mau ngetel aku. Aku ketemu Bipman anjay. Oh, yes.